Massa yang mengatasnamakan diri dari Masyarakat Antirasis dan Forum Betawi Bersatu menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka memprotes Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atas pemberian nama anak sapi menggunakan nama Betawi. Menurut para demonstran, pemberian nama ini melecehkan masyarakat Betawi. Pemberian nama anak sapi yang akan lahir dinamakan USB atau singkatan dari Unit Sapi Betawi dianggap menunjukkan Ahok bertindak rasis. Para demonstran kemudian meminta Ahok secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat hukum adat Betawi. Pemberian nama anak sapi dengan menggunakan nama Betawi dinilai melanggar hukum dan etika sehingga mereka meminta Ahok diberi sanksi yakni pemberhentian secara tidak hormat terhadap Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sekedar hukum saja, jika bermoral berakhlakul karimah, jadi bukan bahwa ditinjau dari aspek hukum dan undang-undangan. Lihat lampirannya nanti kawan-kawan. Harus ngomong, ayo.